dari stop kontak yang ini dijumper lagi kabel, dipasah stop kontak menuju ke saklar ganda sebagai pasah atau supply power atau pasah untuk ke saklar ganda. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel maintenance.com. Di video kali ini saya akan membahas tentang penjelasan cara memasang saklar ganda dua stop kontak. Kita langsung aja, cara pemasangannya seperti apa. Berawal dari instalasi MCB ke tedus, kemudian masuk ke stop kontak, lalu ke saklar ganda. Kita langsung aja, kita tarik kabel dari KWH PLN masuk menuju ke MCB. Masuk di input MCB. Kemudian tarik kabel dari output MCB menuju ke tedus. Lalu tarik kabel dari KWH PLN, yaitu kabel netral, menuju ke tedus. Kabel pasah dan kabel netral sudah tersedia di tedus untuk menuju ke instalasi stop kontak dan saklar ganda. Oke, kita langsung untuk instalasi ke stop kontak dan saklar gandanya. Masuk kabel untuk kabel pasah ke stop kontak. Langsung disambung ke kabel pasah dari MCB yang sudah terkonek. Kemudian pasang di stop kontak untuk kabel pasangnya. Kemudian pasang kabel jumperan untuk stop kontak berikutnya. Pasang di sini, digabung ya. Gabung jadi satu. Seperti ini. Koneksi pastikan kencang. Langsung masukkan lewat sini. Connect di stop kontak berikutnya. Lalu pasangkan kabel jumperan untuk menuju ke saklar ganda sebagai supply power atau supaya pasah dari KWH PLN. Kemudian masukkan lagi kabelnya untuk kabel pasah ke saklar ganda.
langsung connect di saklar ganda ya. Di sini sudah ada kabel jumperan tembaga ya, yang menghubungkan untuk ke saklar yang berada di sampingnya sini. Kita connect di sini ya, di saklar ganda di tombol merah sebagai kabel pasangnya atau sebagai kabel arus yang berasal dari KWH PLN. Kemudian masukkan kabel netral atau tarik kabel netral dari tebus menuju ke stop kontak. Untuk kabel yang di tebus langsung disambung dengan kabel netral dari KWH PLN. Lalu langsung di connect di stop kontak sebagai kabel netral. Kemudian masukkan lagi kabel untuk kabel netral ke stop kontak berikutnya. Gabung di kabel netral stop kontak yang ini. Sini. Koneksi pastikan kencang untuk kabel pasah dan kabel netralnya. Lalu dikonek untuk stop kontak yang ini sebagai kabel netral. Kemudian kita tarik dua kabel ya, dua kabel masuk ke saklar ganda pada masing-masing saklar untuk masing-masing lampu. Tarik kabel dari tebus menuju ke saklar ganda. Oke, tarikan kabel pertama untuk ke saklar ganda. Konek di tombol putih, ya. Konek di tombol putih yang ini. Kemudian tarik kabel lagi masuk ke saklar ganda untuk lampu yang kedua. Oke, lalu connect di saklar ganda ini tombol satunya ya, ini yang tadi. Tombol yang ini adalah kabelnya ini, dan tombol yang ini adalah kabelnya ini ya. Ini kabelnya, connect sini. Oke, setelah itu langsung pasangkan aja untuk masing-masing lampu pada masing-masing kabel output daripada saklar ganda. Lampu sudah terpasang dan kabelnya masing-masing
sudah masuk ke dalam tebus, kabel pasah, kabel netral, kabel pasah, kabel netral, masing-masing lampu, ya. Maka untuk lampu ini, pasang kabel pasahnya, sambungkan kabel pasahnya dengan kabel yang ini, ya. Ini tombol putih pada saklar, sambung sini kabelnya. Oke, untuk kabel yang ini, ya, yang tombol putih yang ini adalah kabelnya, sambung dengan kabel pasah atau kabel merah untuk lampu ini. Oke, untuk kabel netral dari masing-masing lampu langsung gabung jadi satu. Kemudian setelah gabung kabel netral dari kedua lampu, digabung dengan kabel netral dari KWH PLN yang sudah gabung dengan kabel netral untuk stop kontak, ya, untuk stop kontak. Ini kabel netral, ini kabelnya, ini sumbernya dari KWH PLN, ini netral dari kedua lampu, maka ini digabung jadi satu. Oke, kemudian seperti ini, kemudian kita rapikan pada ujung setiap penyambungan yang berada di tedus. Oke, kita bahas satu persatu kabel pasah dari KWH PLN warna merah masuk ke input MCB, kemudian output dari MCB kabel warna merah pasahnya masuk ke tedus, dari tedus disambung kabel untuk menuju ke stop kontak sebagai kabel pasah, kemudian di kabel pasah pada stop kontak dijumper kabel pasah juga untuk stop kontak ini salah satunya, ya. Dari stop kontak yang ini dijumper lagi kabel di pasah stop kontak menuju ke saklar ganda sebagai pasah atau supply power atau pasah untuk ke saklar ganda atau juga disebut dengan input saklar ganda, ya. Ini dia, ini saklar ganda, ini adalah inputnya, ya, input dari sini, ya, yang berasal dari sini, yang berasal juga dari sini, ya, sini, sini masuk, ininya supaya saklar ganda inputnya, kemudian di tombol putih connect kabel menuju ke salah satu lampu, ya, ini kabelnya yang sudah tersambung, dan di tombol putih di sampingnya juga pada saklar ganda connect untuk ke lampu ini kabelnya. Ya. Kemudian kita tambahkan untuk kabel groundingnya. Tengah sini antara kabel pasah dan kabel netral, pasang grounding di tengah kabelnya seperti ini. Oke, kemudian kita pasangkan lagi kabel grounding untuk stop kontak yang ini. Gabung jadi satu di sini stop kontak, pasang kabel groundingnya.
pasangkan kabel groundingnya juga. Oke, kabel grounding sudah terpasang di kedua stop kontak. Ya, kita masukkan semua ke dalam mengkokan stop kontak. Kemudian kita kasih solasi setiap nyambung. Lalu langsung kita masuk lagi semua putus. Lalu kita naikkan MCB. Kita tes untuk cakra atau gandanya. Kita tes juga stop kontaknya. Oke, sekian dari saya penjelasan cara memasang saklar ganda 2 stop kontak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com.